juga guna data lainnya itu dengan menggunakan jaring hotspot. Nah, untuk seperti ini dengan cara terakhir matikan ini dengan cara ini. Nah, kemudian namun dapat kita ketahui kita tidak sengaja menggunakan airplane mode itu tuh biasanya digunakan untuk keperluan di pesawat ataupun di kereta atau perjalanan jauh sekali. Namun dapat kita ketahui ini aku udah pernah ngasih mereka dua kali yang ngasain. Oh, tetap apa sih kalau nyalain apa tuh namanya airplane lama-lama tuh bisa sebenarnya bisa terdeteksi. Nah, itu karena kelama menggunakan airplane mode terlalu lama meskipun dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana sama ketika mungkin terdeteksi? Pertama, pastikan semua alat memberi pengeras pastikan harus terlebih dahulu satu mikrofonnya. Jika beli kartu juga, silakan kalian segera ponsel untuk berikan teman-teman yang kualitas bagus. Jika sudah dipilih, mintalah kepada penjualnya untuk memasangkan kartu SIM. Kenapa sih kita tidak boleh dapat secara sendiri? Karena dikhawatirkan tuh tidak cocok. Jadi kalau slotnya itu cocok untuk si kartu SIM itu bisa, tapi meskipun memang lebih baru, tapi tetap berguna. Aku tidak boleh menggunting bagian logamnya agar tidak terjadi gangguan. Terus pastikan kalau mau menggunakan kota pasti airplane mode pastikan harus tahu terlebih dahulu, jangan masukin SIM. Tapi kalau menggunakan airplane mode itu hanya keperluan, sekali lagi, untuk keperluan pesawat, di pesawat terus di bis, di kereta api ataupun di perjalanan jauh lainnya ataupun di luar negeri, karena kalau luar negeri itu udah pasti sinyalnya kan tidak terhubung karena negara berbeda. Jadi makanya menggunakan tersebut. Kemudian yang ketiga, empat, pastikan sehabis dari rumah tuh jangan gunakan nyalakan sering-sering nyalakan airplane mode ya. Ketika akan tidur, ketika mau menggunakan stick Android stick itu supaya menghindari jadi resiko terus-terusan karena semakin terus-terusan itu otomatis rusak. Dan yang paling penting sekali cara memastikan terdeteksi adalah pastikan jika masih ada tidak terdeteksi, silakan konsultasikan dulu ke pusat langganan gerai menggerai kartu operator kota dekat supaya bisa bagaimana cara dari kalian masih kartu SIM terdeteksi selain di ponsel tapi juga di tablet ataupun di tablet kayak atau di iPhone kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.